mengusung konsep kafe baca. Sebuah kafe yang bernama Ruang Ide berlokasi di Jalan Tamalan Rea Raya, tepatnya di Kompleks Perumahan Bumi Tamalan Rea Permai. Terdapat sebuah kafe yang cukup digemari oleh kalangan mahasiswa. Selain menjual makanan dan minuman yang enak dengan harga terjangkau, kafe ini juga menyediakan buku untuk dibaca di tempat secara gratis oleh para pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dapat membeli sejumlah buku yang dijual di kafe ini. Pemilik kafe yakni Ilha mengatakan, konsep dari kafe tersebut adalah tentang literasi dan ekologi. Tidak hanya sekedar kafe yang menyediakan makan minum, tetapi juga berfokus pada penyediaan buku bagi pengunjung. Saya dan pada awalnya ada dua orang yang inisiatif untuk buat ini kafe. Konsepnya ini mengenai literasi dan ekologi. Jadi kita juga awalnya ini fokusnya ke literasi dan persoalan lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar kafe saja. Jadi kita tadi fokusnya di dua itu tadi. Mulai dari buku bergenre ilmiah hingga fiksi disediakan di kafe ini. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menyewa sebuah ruangan khusus di lantai 2 yang sengaja disediakan untuk berdiskusi ataupun rapat komunitas, cukup dengan memesan makan dan minum. Maharani Asar, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.